valenya ini ya Pak. Saya potong ikan besar ini. Iya, kayaknya baru ada lagi ikan besar ya. Baru sedikit, tak panggil ikan kau sebentar. Laku itu. Ini si laku semua? Iya. Atau buka gang ada satu kuliah gang. Ada macam ada itu. Saya bilang kecil lagi. Di mana lagi ambil kampung ini? Tidak, yang kecil itu kan besar kan begitu, lalu bisa masuk atau tidak? Maksudnya? Ya, bisa jualan toh. Bisa, kenapa tidak bisa? Oh, itu kasih naik juga terlalu, lalu pasti bisa lah. Woy, saya beda di daripada ini. Temannya itu di belakang. Di sana ada lebih besar kan? Mana? Yang lebih besar ini daripada itu. Memang kalau dilihat begitu. Agak tipis ya. Nanti anak-anak potong tak kapan.
Kalau sudah dikasih begini baru dia potong salah-salah lagi kita. Iya, anak-anak kayak begitu mereka tinggal hajar-hajar gitu kan saya sama mama. Ibu lebih lama itu kamu orang. Banyak sepenyaan ini. Ya sudah. Saya kerja kalau tidak. Oh. Nanti anak-anak potong terharu nanti saya mati saya. Nanti lain kali kalau saya tidak sibuk. Oh, mau pasti sekarang. Oh. Ini kalau anak-anak tak potong mati. Pasti bisa lah. Yang itu pilot itu saja. Kasih keluar pulang. Ya nanti saya kasih keluar sebenarnya. Kalau masih kuning lebih untung ikan begini dibeli daripada ikan kecil. Sudah lagi. Tarik dari ikan begini 5 ekor susuak. Orang mancing begitu tarik dengan ikan-ikan besar begini tuh soak langsung. Soak langsung. Itu ikan begini ditembak. Nah, sudah lama, Pak. Oh, rusak. Tapi dia oleng katanya kira-kira. Apa? Oleng dia kan kalau ditembak ikan begini. Oleng. Atau dia kebal. Dah rusak dagingnya. Oh, rusak ya. Kan buru kan dia pikir. Cepol. Oh iya, iya. Dia langsung ini. Cepol. Cepol. Om ke jalan kan itu Lumajang. Kita lihat. Yeah. Lumajang, Lumajang. Oh. Ah, kemarin dia beli kan? Kemarin 2 hari dia lagi. Thank you.
Thank you.